Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, 5, 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Okey, di akhir video nanti jangan lupa untuk klik subscribe. Klik subscribe ni adalah percuma untuk anda mendapatkan video-video yang terkini. Klik like, klik share, kita kongsi-kongsikan. Dan hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya adalah calculate the average in minutes. Calculate the average in minutes of 13 minutes, half an hour, 4 minutes, 8 minutes and 1 hour. Okey. Dia suruh hitung purata, okey, purata dalam minit. Okey, bagi 13 minit, setengah jam, 1/2 jam, 4 minit, 8 minit dan 1 jam. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Maksud dia purata, kita kena tahu bahawa purata adalah jumlah bahagikan dengan bilangan. Okey, jumlah kena bahagikan dengan bilangan. Jadi kita kena cari jumlah, jumlah bagi soalan yang ditanya ni. Okey. Dia ada 13 minit. Okey, dia ada setengah jam, dia ada 4 minit, dia ada apa? 4 minit, 8 minit. Okey. 8 minit, dia ada 1 jam. Okey. Dia ada 13 minit, setengah jam, 4 minit, 8 minit dan 1 jam. Okey. Jadi maksud dia nak jawapan dalam purata dalam minit. Jadi yang ini memang 13 minit, okey. Yang setengah jam ni, macam mana kita nak tukarkan kepada minit? Maksud dia 1/2 darab 60, 1/2 times 60. Darab 60 sebab 1 jam ada 60 minit. Jadi kita darabkan 2 darab 1, 30. Okey. Jadi kita akan dapat yang ini adalah 30 minit. Kemudiannya 4 minit, okey. 8 minit, okey. Dan 1 jam adalah 60 minit. Okey. Kemudian barulah kita tambahkan, semua unit dia dah sama. Semua dah ada dalam bentuk minit. Yang ini pun minit, 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 semua dah ada. Kemudian barulah kita boleh tambahkan, selagi kita tidak tukarkan dalam unit yang sama, maksudnya kita tidak boleh tambahkan. Jadi kita tambahkan 13, 30. Okey, 4. Kemudiannya 8 dan 60. Okey. Pastikan kedudukan ni, bila kita menambah, sah di kedudukan yang sah, puluh pada di kedudukan puluh. Okey, kita tambahkan 8 12, 8 dengan 4 12. 12 tambah 3 15. Okey. Kemudiannya 3 4 5 5 tambah 6 6 tambah 5, 11. Kita dapat jumlah dia adalah 115 minit. Ini semua unit ni adalah dalam unit minit. Kemudian apa lagi yang kita kena buat untuk mencari purata? Lepas kita dapat jumlah, kita bahagikan dengan bilangan. Okey, ada berapa bilangan ni? Jadi kita kira ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5. Dia ada 13 minit, ada setengah jam, ada 4 minit, 8 minit dan 1 jam. Jadi semua sekali dia ada 5. Jadi apa yang kita kena buat ialah 115 bahagikan dengan 5. 5 dah 2, 10. Okey. 1, 5, 3, 15. Jadi kita akan dapat 23. 23 ni maksud dia adalah 23 minit. Okey, 23 minit. Jadi dalam pilihan jawapan, kalau kita lihat sini, dia ada A, 23 minit. Okey. Itu kaedah, macam mana cara untuk kita mencari purata dalam apa saja bentuk soalan. Tak kira ni dalam bentuk minit, jam, tak kira dalam bentuk apa saja soalan. Yang penting kita kena tahu bahawa purata adalah jumlah bagi dengan bilangan. Okey. Jadi itu saja penerangan untuk kita menjawab soalan ni. Harap semua boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang-ulang balik video ni.
Dan jangan lupa untuk klik subscribe, kerana klik subscribe ni adalah free, adalah percuma. Anda hanya tekan saja, ada butang subscribe, terus tekan subscribe, tekan butang share, tekan butang like, kita kongsikan. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh terus hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook, Syafiee Nordin. Boleh like page halaman Tuition Matematik untuk saya updatekan video-video yang terkini. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni, anda boleh tonton dengan cara menaip Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-662 dah. Okay, dah jam 4.56. Ataupun dapatkan link-link video online tuition ini di tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.